أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang mengenal huruf hijaiyah. Untuk itu sebelumnya Pak Eva akan menjelaskan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ditulis dengan yaitu huruf Arab ya, atau bahasa Arab, dan menulisnya itu dari kanan ke kiri ya. Setelah itu anak-anak perlu tahu bahwa huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 29. Ada yang menyebutkan 30, ada yang menyebutkan 28. Namun ketika anak-anak mengerjakan itu dijawab 29 ya, itu sudah umum. Secara umum huruf hijaiyah itu jumlahnya 29. Kenapa bisa jumlahnya 28? Ketika huruf hijaiyah itu disebutkan jumlahnya hanya 28, maka itu huruf yang disebut hamzah dan lam alif tidak dihitung. Karena hamzah itu sama dengan alif, sedangkan lam alif itu adalah huruf lam dan alif yang digabung. Itu sehingga jumlah huruf hijaiyah itu hanya ada 28. Alasannya karena hamzah dan lam alif tidak dihitung. Terus kemudian kenapa huruf hijaiyah itu jumlahnya 29? Karena lam alifnya tidak dihitung. Jadi hanya hamzahnya yang masuk dihitung. Sedangkan jika huruf hijaiyah jumlahnya ada 30, maka lam alif dan hamzah ini ikut dihitung. Secara umum, anak-anak jika menjawab dalam soal jumlahnya huruf hijaiyah ada 29. Dan kemudian selanjutnya kita nanti juga akan mengenal tanda baca ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan harokat. Untuk itu silahkan anak-anak menyaksikan tayangan berikut. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho, dal, zal, ra, z, sin, shin, shod, bod, ba, z, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Hore, kamu dapat satu trofi baru. Pertama, fathah. Kedua, kasroh. Ketiga, dhammah. Keempat, sukun. Kelima, tanwin. Dan keenam, tasydid. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Pertama, tanda baca fathah atau vokal A, yaitu garis horizontal kecil agak miring yang berada di atas huruf hijaiyah. Contoh, huruf alif dengan tanda baca fathah dibaca A. Huruf ba dengan tanda baca fathah dibaca ba. Huruf jim dengan tanda baca fathah dibaca ja. Kedua, tanda baca kasroh atau vokal i, yaitu garis horizontal kecil agak miring, sama seperti tanda baca fathah, hanya penempatannya di bawah huruf hijaiyah. Contoh, huruf alif dengan tanda baca kasroh dibaca i. Huruf ba dengan tanda baca kasroh dibaca bi. Huruf jim dengan tanda baca kasroh dibaca ji. Tanda baca dhammah atau vokal u, yaitu sama bentuknya dengan huruf waw, penempatannya di atas huruf hijaiyah. Contoh, huruf alif dengan tanda baca dhammah dibaca u.
huruf ba dengan tanda baca dhamma dibaca bu. Huruf jim dengan tanda baca dhamma dibaca ju. Keempat, tanda baca sukun atau mati fungsinya untuk mematikan suatu huruf. Tanda bacanya biasa menyerupai huruf H atau tanda koma seperti ini, dan diletakkan di atas huruf hijaiyah. Contoh, nun sukun atau nun mati. An, in, un. Mim sukun atau mim mati. Lam, lim, lum. Kelima, tanda baca tanwin terbagi atas tiga. Pertama, fathatain. Kedua, kasrohtain. Dan ketiga, dhammahtain. Fathatain sama seperti fathah, hanya garisnya ada dua susun seperti ini, diletakkan di atas huruf hijaiyah. Dibaca seakan-akan ada huruf nun sukun atau nun mati di belakangnya. Contoh, an, ban, tan. Kasrotain sama dengan fathatain, hanya posisinya di bawah huruf hijaiyah, seakan-akan ada huruf nun mati di belakangnya. Contoh, thin, jin, hin. Ketiga, dhammahtain, tanda bacanya biasa seperti ini, yaitu huruf waw dengan garis melengkung di atasnya, diletakkan di atas huruf hijaiyah. Contoh, khun, dun, dun. Keenam, yang terakhir, tanda baca tasydid. Tanda baca ini bentuknya seperti ujung huruf sin, diletakkan di atas huruf hijaiyah. Huruf tasydid biasanya diikuti dengan tanda baca fathah, kasrah, dhammah, dan tanwin seperti fathatain, kasrahatain, dan dhammahatain. Tidak bisa berdiri sendiri. Huruf hijaiyah yang terdapat tanda tasydid dibaca double. Contoh, inna untuk fathah, inni untuk kasrah, innu untuk dhammah. Contoh lain, diikuti huruf tanwin, innan untuk fathatain, innin untuk kasrahatain, innun untuk dhammahatain. Demikian anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan, kurang dalam ya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, wa ridwan ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.